Mat. Pak Iman, waduh, sampean ini bikin kaget aja. Waduh, konco lawas ini. Gimana, Mat? Kabarnya piye? Baik, Mat, puji Tuhan. Ini mobilnya sampean loh. Puji Tuhan ya, Mat. Wah, tambah diberkati. Amin. Luar biasa ya sampean ini. Terus gimana kabarnya sampean? Ya, kabarnya sama, Man. Masih becak kayak dulu. Sampean ini kayak Tuhan Yesus ya. Enggak pernah berubah. Ah, sampean ini bisa ae. Terus sampean kerjanya apa sekarang? Oh, pakai mobil, wes mantep iki. Saya transportasi online, Mat. Ceng, kalau manggilnya harus pakai HP ya? Mm-mm. Waduh. Zaman berubah, ya kan? Iya. Kalau kita enggak berubah, kita kegiles sama zaman, Mat. Cuma ya piye ya? Berubahnya piye gitu. Kenapa? Aku kan ya enggak punya keahlian. Ya keahlianku cuma narik beca. Nah, kalau soal ijazah sekolahnya juga ya gitulah sampean tahu. Lah ya gimana? Mau dapat ijazah, mau kamu dulu aja penting narik beca daripada sekolah. Itu kan sampean yang takur yes, dulu kan. Nah, sekarang kamu menikmati sekarang. Yes, kamu tuanya sekarang kan. Iya. Menara doa gabungan Departemen Pujian Penyembahan Umum, Youth, JC, dan lokal dari cabang Ranting bersama dengan Ibu Pendeta Christina Faragnimela diadakan pada hari Selasa 26 Februari 2019 pukul 19.30 di GBI Modern Land. Wajib hadir worship leaders, singers, pemusik, dan soundman. Doa puasa mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2019 untuk mendukung acara Damailah Indonesiaku di SICC Sentul pada tanggal 7 Maret 2019. Wajib bagi seluruh pengerja dan aktivis, jemaat dihimbau untuk ikut serta dalam puasa ini. Training Imam Peniup Shofar diadakan pada hari Senin 4 Maret 2019 pukul 18 sampai 21 WIB di GBI Modern Land. Mengundang pengerja jemaat dari generasi Jeremia dari Departemen Anak, JC, Youth, dan DM yang rindu melayani di bidang shofar, harap membawa shofar sendiri. Ibadah ibu hamil dengan tema membangkitkan pasukan sejak dalam rahim ibunya seperti Yohanes Pembaptis akan diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2019 pukul 19 sampai selesai di GBI Modern Land. Mengundang ibu-ibu hamil beserta pasangannya dan pasangan muda yang baru menikah. Menara doa pelayan jemaat di SICC diadakan pada hari Sabtu 2 Maret 2019 pukul 9.30 WIB. Wajib hadir bagi seluruh pemegang badge pusat memakai dress code warna merah atau orange. Ah, aku nyesel. Kenapa? Dulu coba aku tuh ya sekolah aja yang bener. Ah. Jangan mikirin narik becak dulu. Iya. Walaupun yang memang menghasilkan. Tapi ya, duh, kenapa nyesel aku kenapa dulu nggak sekolah dulu gitu dipentingin. Seandainya nih, kalau aku bisa kenapa? Kembali lagi ke masa lalu, aku mau tak betulin, tak robah ini. Supaya hari ini hidupku nasibnya jadi lebih baik. Ini, Mat. Salah aku. Iya, gini, Mat. Masa lalu nggak bisa kita robah, Mat. Iya sih. Yang bisa kita rubah tuh masa depan kita, Mat. Bener, nah, sampean bener. Iya, apalagi sekarang nih, Mat, lagi era kelahiran yang baru. Tahun kelahiran yang baru, Mat. Gitu ya? Iya. Kita andalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tahun kelahiran yang baru ini. Iya, iya. Betul ya. Tapi, Mat, ngomong-ngomong, haus ya, Mat? Haus ya? Ada minuman lah, Mat? Waduh. Nggak bawa, Mat? Biasanya aku bawa kopi saset, ya. Tapi sekarang nggak ada sekarang. Apa tak beliin ke warung sih? Jauh kak? Jauh. Lah jauh. Iya, gimana ya? Iya ya enak ya kalau ngobrol-ngobrol sambil konco lawas sama teman lama malah nggak ngopi. Ngopi. Ya, Sik. Kenapa? Aku malah kepikiran. Apa aku buka usaha kopi keliling aja ya? Bener itu. Sampean. Itu kan jemput penumpang ke rumah, jemput bola, transportasi online. Lah kenapa aku nggak jemput bola juga? Keliling, ya kan? Tapi jualan kopi. Bener, Mas. Kan semua orang butuh kopi, toh. Iya. Butuh minum, toh. Waduh, kenapa baru kepikiran sekarang, toh? Itu dia, Mat. Tuh, sekarang semua dibuka, kan? Jangan-jangan sesuatu yang baru buat saya ini, ya ini. Kopi keliling. Usaha baru, waduh. Bener. Tak jual becaknya,
jadi model, beli sepeda, beli peralatan, sama kopi renceng, sama minuman yang lainnya. Betul, Mat. Waduh, konco lawas, baru ketemu sudah jadi berkat luar biasa sampean ini, Mat. Tuhan. Ayo, Mat. Sekarang kita kamu traktir. Traktir? Naik mobil. Wes, mantap. Kemarin. Ayo, waduh. Ini yang tak tunggu-tunggu. Ayo, yuk. Di tahun kelahiran yang baru, siapkan dirimu dengan sesuatu yang baru.